Terbatasnya aktivitas selama masa pandemi sangat mempengaruhi roda perekonomian. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha saat ini berusaha menciptakan strategi baru agar bisa beradaptasi. Hal inilah yang dilakukan oleh kedai kopi Confidential yang berlokasi di pelataran Bentara Budaya Jakarta atau BBJ, Jalan Palmera Selatan, Jakarta. Mayoritas pelanggan kedai kopi tersebut adalah karyawan yang bekerja di lokasi perkantoran Palmera Selatan. Sule, barista di kedai kopi tersebut yang mengaku berusia 29 tahun ini, di masa pandemi khususnya pada awal PSBB, mau tidak mau harus memperbaiki strategi penjualannya. Pria yang berperawakan tinggi besar ini menceritakan saat awal PSBB, dia sempat berpikir bagaimana Confidential tetap bisa dinikmati oleh karyawan sambil mereka bekerja dari rumah. Akhirnya, ia berinovasi membuat kopi susu kemasan 1 liter, seperti yang dilakukan oleh kedai kopi lainnya. Ia berharap banyak karyawan dan orang lain tetap bisa menikmati kopi buatan Confidential dalam kemasan 1 liter tanpa harus memesan berkali-kali dalam kemasan cup kecil. Namun sayangnya, ide tersebut tidak membantu penjualan dan omset meningkat di masa pandemi. Sule mengatakan sebelum pandemi, omset yang bisa diraih di kedainya sekitar 4 jutaan rupiah per hari. Memasuki masa pandemi, omsetnya menurun drastis sampai sekitar 90% penurunannya. Saat itu, omset yang ia dapatkan hanya 400 ribuan per harinya. Strategi lain yang telah dilakukannya adalah membuat paket-paket diskon pembelian. Kerja sama dengan dompet digital seperti GoPay, OVO, ShopeePay, dan lain sebagainya sudah juga ia lakukan. Itu semua dilakukan dalam rangka menaikkan omset penjualannya. Namun semua usaha itu belum sanggup menaikkan omsetnya seperti sebelum pandemi. Sule tetap merasa beruntung. Sejak awal tahun 2021, sudah mulai banyak pelanggan kedainya yang datang kembali. Terlihat dari omsetnya yang mulai pada awal tahun 2021 hingga saat ini, ia berhasil mengumpulkan kenaikan omsetnya sebanyak 50% sampai dengan 70% dari omset terendah yang pernah ia dapatkan. Es kopi susu rahasia adalah best seller dan menjadi favorit pelanggannya. Jangan lupa subscribe ya!